cerita perkara yang membatalkan iman dari segi i'tiqad, kan? Ya, betul tu Imtiaz. Seingat saya, Ustazah kata ada tiga perkara yang boleh membatalkan iman. Yang pertama, i'tiqad. Yang kedua, melalui perkataan. Dan yang ketiga, melalui perbuatan. Ha, macam tu. Oh, kalau macam tu, boleh awak terangkan perkara yang membatalkan iman yang awak sebut tadi tu? Kita pergi jumpa Ustazah nak. Jom, mari kita jumpa Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perbincangan ilmu akidah tingkat 4 KSSM bahagian akidah, iaitu perkara-perkara yang membatalkan iman bahagian kedua. Baiklah, kali ini kita akan membincangkan cara terbatalnya iman seseorang melalui perkataan dan juga perbuatan. Yang pertama, terbatal iman seseorang melalui perkataan adalah apabila perkataannya mengandungi pengakuan kufur. Dia mengaku sendiri bahawa dia telah kufur atau tidak percaya. Yang kedua ialah pengakuan menafikan akidah Islam. Dan seterusnya, yang ketiga ialah mempersendakan hukum-hukum Islam. Baiklah, kita akan telitikan satu persatu penerangan mengenai pengakuan ataupun pernyataan seseorang yang boleh menyebabkan terbatal iman. Yang pertama, pengakuan yang mengandungi kufur. Contoh, seseorang telah mengaku, saya tidak lagi beragama Islam. Jadi pengakuan dia kata dia bukan seorang yang beragama Islam, menyebabkan dia batallah iman. Contoh kedua, Al-Quran sudah tidak sesuai lagi diamalkan. Jadi kita dalam rukun iman kita, kita beriman kepada kitab. Di antara kitab yang wajib kita beriman ialah Al-Quran, kerana Allah Ta'ala telah menurunkan banyak kitab-kitab selain Al-Quran. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad, kitab yang kita pakai ialah Al-Quran. Apabila dia membuat pengakuan bahawa dia tidak lagi percaya kepada Al-Quran, maka batallah iman. Sebenarnya perkara ini sangat-sangatlah ditakuti, kerana ramai di kalangan orang Islam yang jahil dengan isi kandungan Al-Quran tersebut, kan? Ramai orang yang tidak belajar dalam bidang agama, mereka bercakap sembarangan berkaitan dengan kitab Al-Quran. Wal'ayadu billah. Dan perkara ini adalah satu perkara yang sangat ditakuti, kerana boleh menyebabkan terbatal iman. Jadi Ustazah menyerulah sesiapa sahaja yang mendengar video ini, melihat Ustazah menerangkan serba ringkas berkaitan dengan tajuk ini, kita hendaklah menjaga percakapan kita. Jangan bercakap perkara-perkara yang kita tidak arif dan tidak alim dalam satu perkara lah, takut jatuh kepada perkara-perkara yang batalkan iman seperti ini. Baik, jadi yang pertama ialah pengakuan yang mengandungi kufur. Yang kedua ialah penafian akidah Islam. Contoh, saya tidak percaya adanya malaikat, raqib dan atid. Jadi dia menafikan kepercayaan dia. Akidah pegangan kita bahawa kita percaya adanya malaikat, kita percaya adanya hari kiamat. Maka bila dia mengaku, dia menafikan kewujudan benda ni, maka boleh menyebabkan terbatal iman. Contoh lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun buat dosa. Takut Ustazah nak sebut, tapi ini adalah sebagai contoh. Seperti mana yang kita ketahui, Allah Ta'ala melantik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikurniakan dengan sifat maksum, iaitu bebas daripada kesalahan dan dosa, supaya dapat memelihara baginda daripada kekurangan yang menyebabkan imej seorang rasul ni tercalarlah. Okey. Yang ketiga ialah mempersendakan hukum-hukum Islam. Contoh, kata seorang, zaman sekarang tidak perlu menutup aurat lagi. Aurat adalah perkara yang muktamad yang disebut dalam
Al-Quran bahawa sekian orang perempuan kena tutup macam ni, orang lelaki kena tutup macam ni, maka dia adalah perintah muktamad. Tak boleh, tak ada persoalan dah. Kata tak perlu, boleh pakai ni, boleh dedah ni, semua tu. Maka apabila seseorang mempersendakan hukum Islam, maka menyebabkan dia ni terbatal iman. Pernah satu ketika semasa ustazah naik teksi, zaman ustazah masih belajar, seorang pakcik teksi ni dia dia mempertikaikan hukum-hukum Islam dengan buat persendaan lah. Dia kata zaman sekarang ni hukum-hukum syarak ni tak sesuai diamalkan di Malaysia kerana masyarakat majmuk, dan kita sekarang berada di Kuala Lumpur yang maju, serba maju, dan bukannya berada di Madinah ataupun Mekah. Dia kata Nabi tak apalah, dia buatlah hukum-hukum tu sebab dia duduk zaman dulu di negara padang pasir yang orang Arab saja, kan? Jadi saya kata, "Dok pak cik, bukan macam tu. Islam ni bukan untuk orang Arab tapi untuk seluruh alam, seluruh semua manusia yang wajib diamalkan hukum hakam dia sampailah hari kiamat." Dan ustazah pun terangkanlah serba sedikit dekat dia, memandangkan lama ustazah dalam teksi. Ustazah merasa tanggungjawablah untuk menerangkan kesalahfahaman orang dewasa ni dalam agama mereka sendiri. Jadi kita ni dalam hidup sehari-harian, kita hendaklah memelihara iman kita, dan juga apabila kita melihat kemungkaran seperti itu, kita hendaklah memperbetulkannya supaya semua orang selamat daripada perkara yang membatalkan iman. Baiklah, kita sambung perbincangan dalam perkara membatalkan iman dari sudut perbuatan, iaitu melakukan perbuatan atau amalan yang jelas menunjukkan kekufuran. Contoh, sujud kepada berhala atau makhluk dengan sengaja. Sujud kepada berhala yang disembah ataupun manusia yang diagung-agungkan, contohnya yang berlaku dalam kumpulan ajaran sesat yang mendewa-dewakan pemimpin mereka. Yang kedua, meletakkan peralatan agama lain dan memberi penghormatan kepadanya. Peralatan agama lain, contohnya berhala lah, kan? Ataupun ritual keagamaan, contoh dalam perayaan Deepavali, Deepavali ke, kan? Depa menghidupkan api di dalam piring, melepaskannya di dalam air. Maka orang Islam pun pi buat benda yang sama. Itu ialah ritual keagamaan yang tidak boleh dibuat oleh orang Islam, boleh membatalkan iman. Melakukan upacara ibadah agama lain, mengoyak mushaf Al-Quran atau meletakkan ayat suci Al-Quran, hadis Nabi, nama Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul, malaikat dan buku agama di tempat yang tidak sesuai dengan tujuan, menghina atau merendah-rendahkannya. Jadi benda-benda yang ustazah sebut, kitab Al-Quran, kitab hadis, buku-buku agama yang terkandung di dalamnya, keratan-keratan ayat Al-Quran, hendaklah kita muliakan. Sekiranya kita letak di tempat yang tidak sesuai dengannya, dengan tujuan menghina, maka perbuatan tersebut membatalkan iman. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada syarat terbatal iman. Yang pertama, mengetahui perkara yang dilakukan membawa diri kepada kekufuran. Maka dengan sengaja dia buat perkara tersebut, setelah dia tahu benda ni memang tak boleh, tapi dia sengaja buat. Yang kedua, mengingkari perkara asas dalam Islam seperti perkara berkaitan dengan rukun iman dan rukun Islam. Maka bila kita beriman, maka kita hendaklah belajar tentang rukun-rukun asas ni. Apabila seseorang itu ingkar kepada rukun asas, maka secara tidak langsung dia telah batallah imannya. Yang ketiga, melakukan perkara yang jelas membawa diri kepada kufur. Dia buat perkara tersebut, contohnya menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Yang seterusnya, melakukan sesuatu perkara dengan sengaja dan pilihan sendiri tanpa sebarang paksaan. Dia yang memang dengan rela hati untuk melakukan perkara tersebut, bukannya kerana diletakkan pisau
di tubuhnya dengan ancaman bunuh. Kalau kamu tak buat ni, kamu akan mati. Yang tu kisah lain lah, kan? Sekarang ni kita kata dia melakukan dengan sendiri, dengan pilihan hatinya tanpa paksaan. Baiklah pelajar-pelajar, seterusnya kita akan melihat kesan melakukan perkara yang membatalkan iman dibahagikan kepada beberapa kesan. Yang pertama iaitu rosaklah segala amal soleh dan ibadah yang dilakukan olehnya. Yang kedua, tidak diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada mulanya dia beriman, kemudian terbatal imannya. Maka tidak diampunkan dosa-dosanya oleh Allah sekiranya tidak bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam. Yang ketiga ialah diharamkannya masuk syurga, sebaliknya akan masuk ke dalam neraka dan kekal selama-lamanya. Oleh kerana dia mati meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka dia akan kekallah di dalam neraka selama-lamanya bersama orang-orang yang tidak beriman. Seterusnya, hilang hak terhadap harta pusaka yang ditinggalkan oleh keluarganya yang Muslim. Oleh kerana perbezaan agama menyebabkan dia tidak berhak lagi untuk mendapat harta pusaka daripada keluarganya. Baiklah, kita teruskan perbincangan iaitu cara menjauhi perkara yang membatalkan iman. Baiklah pelajar-pelajar, sila ambil perhatian. Inilah dia cara untuk menjauhi perkara yang sangat ditakuti iaitu perkara yang membatalkan iman. Yang pertama, kita hendaklah mendalami ilmu akidah Islam supaya dapat mendalami batas-batas iman dan kufur. Yang pertama ialah dari sudut ilmu, kita kena belajar. Yang kedua, dalam bab berkawan, iaitu bersahabat dengan orang soleh yang dapat membimbing diri kepada kebaikan. Di sinilah terletaknya kebijaksanaan kita dalam memilih dengan siapakah kita bergaul, dengan siapakah kita bersahabat. Pilihlah rakan-rakan yang baik untuk berdamping, mudah-mudahan akan sama-sama membawa kepada kebaikan. Yang ketiga, dari sudut amal, iaitu melakukan amalan soleh yang boleh mengukuhkan keimanan dan keyakinan kepada Allah dan Rasul. Jadi amalan hidup sehari-hari kita, kita kena buat amalan soleh dengan melaksanakan perkara-perkara wajib dan juga ditambah dengan amalan-amalan sunat. Seterusnya adalah melalui kajian, iaitu memastikan sesuatu kepercayaan amalan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita kaji dahulu apa yang kita nak buat ni, adakah sebenarnya dia adalah daripada ajaran Islam ataupun perkara-perkara khurafat kita dulu-dulu, masyarakat Melayu contohnya, orang dulu-dulu, ataupun perkara yang diada-adakan, perkara bid'ah ataupun ajaran sesat. Kita kajilah, jangan kita pakai ikut orang, kita buat je semua. Baik, seterusnya ialah melalui doa, berdoa dan memohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala agar sentiasa istiqamah berterusan di atas agama Islam. Kita berdoa kepada Allah supaya dipelihara iman kita terus berada di atas jalan kebenaran ini. Dan seterusnya yang terakhir ialah bertaubat, iaitu sentiasa beristighfar, memohon keampunan daripada Allah di atas segala dosa dan kesalahan yang dilakukan. Taubat ni ialah kembali taat kepada Allah setelah melakukan dosa atau kesalahan. Hukumnya adalah wajib. Apabila kita sedar, kita insaf, hendaklah kita segera bertaubat kembali kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan dan kekhilafan perbuatan kita sehari-harian. Maka sentiasalah beristighfar setiap hari, setiap masa. Mudah-mudahan diri kita ni bersih, diampunkan oleh Allah SWT. Baiklah pelajar-pelajar, sekian dahulu perbincangan perkara-perkara yang membatalkan iman dalam bahagian kedua. Mudah-mudahan doa daripada ustazah, kita sama-sama mendapat manfaat daripadanya, memelihara iman kita sehingga ke akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.